Pemirsa, soal perbedaan pendapat tentang polemik penyelenggaraan Piala Dunia U20 membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memanggil Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku meminta maaf jika terjadi perbedaan pendapat hingga viral terhadap atasannya, Gubernur Ganjar. Gibran mendatangi rumah dinas Puri Gede di Semarang, Jawa Tengah untuk memenuhi panggilan Ganjar. Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut tidak berlangsung lama, hanya sekitar 30 menit. Usai pertemuan, keduanya mengaku hanya membahas obrolan ringan saja terkait dengan proyek di kota Solo yang harus berkolaborasi pemerintah kota dengan pemerintah provinsi. Gibran mengatakan sebagai bawahan dalam struktur pemerintahan daerah, ia siap menerima pemerintahan provinsi dan juga mengaku meminta maaf jika terjadi perbedaan pendapat hingga viral terhadap atasannya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Enggak bahas itu. Tapi lantar-lantar aja ya Mas? Enggak, pokoknya saya sebagai bawahan siap untuk menjalankan perintah dari atasan gubernur. Ada obrolan soal apa tanggapan Pak Presiden juga enggak sama hubungannya sama Pak Ganjar juga? Enggak, itu enggak siang. Soal kerjaan aja ya, soal aja ya? Yang jelas saya juga tadi langsung meminta maaf ke Pak Gubernur apabila ya kemarin kita berbeda pendapat. Tapi semuanya clear kok, tenang aja ya. Terima kasih Mas. Okay.